wa al khifah wal wataisulan apa niku jenenge ringan ringan tangan dengan gemgebukan ringan entengan melakukan hal yang buruk wal ujlatulan kesusu ing dalam perkara kang den wodo ujlah niku gerusah-gerusuh. Nah, gerusah-gerusuh niku gampang menetapkan sesuatu yang belum positif benar dan salahnya. Gampang mengambil keputusan di dalam hal yang masih belum jelas salabiah ijabiahnya, positif dan negatifnya. Niku jenenge ujlah. Nah, secara kendaraan mboten nyelip tapi belum tahu di depan iki padang temenanan apa ora, niku jenenge ujlah kesusu. Niku ora diarani wong kendel. Nah, tapi wong kesusu beda karo wong kendel. Lah beda ngopo suwali ujlah niku tani niku tasabut. Berani melakukan ketika sudah positif, sudah positif langsung banter niku gak apa-apa niku anune. Nah niku tani. Nah, tani niku tasabut mengambil keputusan apapun setelahnya jelas. Wakilatul hayai ran isin. Nah, setitik isine. Nah, kilatul hayai kidik isine berarti nglakoni kejelekan barang niku wis ora pati peduli ora wong. Kiai layangan barang niku wis ora isin karo wong. Niku sing kilatul hayai. Wakilatul rahmah kidik sayangi kidik welasi jadi niki termasuk timbuli saka keras hatine fadhi mengkautawi sab'atun wa khamsun niki sing ditulis ditanu ki mang kabeh sing ditulis mang ana 57 tingkah fadhi mengkautawi sab'atun wa khamsun halan wa amsaluha lan pira-pira anu wa amsaluha lan pira-pira padane hadi amlane kala wau kula aturaken 99 niki 57 dan sesamanya masih enek sing gak diteruskan niku termasuk khirsun qah kasul khuluq di paul hawa rubun dunya tajabur zulum inat bakyun kumtul hakibah namimah talabul mughalaba bil batil ingkar ala ahlillah kabeh 99 niku lah sing disebut niki wau 57 utawi iki 57 wa amsalualan padani hadi padani hadi iku min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati min sifatil qalbi kang tetep saking pira-pira sifate ati iku maghorisul fawahisi ngoten iku maghorisul fawahisi 77 dan sesamanya yang menjadi sifat hati niki menjadi maghoris. Maghoris itu tempat panduri, tempat tumbuhnya beberapa kejelekan. Jadi kejelekan semuanya niku timbule disangka ati dengriku. Timbule maksiat melampaui batas kerasani wong kabeh timbulnya sangka 40 aku 57 niku wau dan sesamanya. Wis. Wa mana batul amali? Manfaat wa mana bitul wa mana bit manfit. Wa mana bitul amali lan pira-pira nggon cukule amal al mahdzurati kang den larang. Nah, di 57 ini menjadi maghoris. Maghoris itu tempat cocok tanam, tempat tumbuh, tumbuhnya beberapa perbuatan keji dan tumbuhnya beberapa larangan. Mulani mengko di dalam kitab
Ihya Ulumuddin ini akan dijelaskan tentang cara pengobatan semua sifat-sifat niku yang disebutkan di dalam Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiat. Nah, Rubu'ul Muhlikat niku juz 3, Munjiat juz 4. Nutut apa ora? Es nutut gak nutut terserah. Pun al-maqdurah wa al-daduha utawi suwali'i hadihi, berarti suwali'i seket pitu nikwaw wa yautai al-daduha iku al-akhlaku al-maqdudatu akhlak-akhlakan dan puji iku manba'u to'at. Di selain dari 57, sebaliknya 57 itu merupakan akhlak yang mahmudah. Akhlak yang mahmudah niku menjadi sumber taat wal qurbat lan sumber pendekatan kepada Allah. Makanya biasanya kalau ada orang perbuatan salah ku diarani akhlaki elek, nek perbuatane baik diarani akhlaki api. Padahal niku sanes asli ini bukan urusan akhlak, tapi krono niku metuni sangka akhlak. Perbuatan jelek itu metuni sangka akhlak yang jelek, perbuatan yang baik metuni sangka akhlak yang baik, sehingga langsung diponis wah akhlaki bejat ngoten ta nggih. Akhlaki sae. Orang yang menghormati kepada orang lain ini karena di dalam hatinya ada akhlak tawadu. Makanya wah niku sangat tawadu ngeten niki. Tapi enggak bisa sebenarnya juga tawasum, karena di dalam urusan lahir itu bisa di senitroni. Bisa di senitroni, kalau senitroni kok kan ana sing tukang muring-muring, ana sing tukang suwabar, padahal kan enggak podo karo jero ati ini dan niku. Hanya untuk mendapatkan sesuatu. Lah niku dudu akhlak niku ngoten lho. Niku kena di senitroni. Nah, sing ahli kaya ngoten iki enek sing ngoten niku, sing ahli senitron niku. Mana bidut wal qurbat. Fal ilmu mengkautai ilmu bi khududi hati do mengawrui. Fal ilmu mengkautai ngawrui bi khududi hati umuri kelawan batas-batas iki perkara. Sampan mengerti apa itu sombong, apa itu kona'ah, apa itu makruh, apa itu amnu, apa itu mudahanah, apa itu tazayun, apa itu istighfar. Semuanya niki ngawru semacam iki. Fal ilmu bihududi hadil umur wa haqqa iki halan ngawru biro-biro hakikoti hadil umur. Apa? Mahwal kibu wa ma'adul kamal kibu, mahwal khirsu wa ma'adul kamal khirsu, mahwal khasab wa ma'adul kamal khasab, wa asbabiha lan ngawrui sebab-sebab. Apa sebabnya sombong, apa sebabnya hasud, apa sebabnya khidun, apa sebabnya gulun, apa sebabnya dan seterusnya. Wasam roti halam ngawrui buai hazin umur. Apa buahnya sombong, apa buahnya kona'ah, apa buahnya apa nukun tawaduk dan lain sebagainya. Wa ilaji halam ngawrui cara pengobatan. Pengobatan itu nggih terapi, cara menterapi bagaimana penyakit-penyakit atau akhlak-akhlak yang jelek itu bisa menjadi bagus. Iku huwa ilmu akhirat. Lho niki nek ini mek niki tak lho nek iku huwa ilmu akhirat, masyaallah. Wis. Ati ilmu akhirat, ilmu menuju akhirat itu ada dua. Satu ilmu mukasabah, dua ilmu muamalah. Apa ilmu muamalah? Kita mengerti tentang sifat hati, carane ku hakikate sifat hati, carane mengobat. Ya ku terus buai, terus sebabi cara pengobatane. Belajar kaya ngeten iki lho diarani ilmu akhirat. Wis ngoten tok nyan. Nah, tapi niki kita hanya roh nek ngal akhirat tapi durung duwe ilmu akhirat. Wong sing dikai prolog mawon kok.
Adi ilmu muamalah panjenengan mengerti tentang sifat-sifat hati yang jelek, terus cara pengobatannya, mengerti sebab-sebabnya dari mana, hakikatnya apa, buahnya apa, pengobatan bagaimana. Ini loh sing diarani ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang kedua, yang kedua selain dari ilmu muka. Nah, niki panjenengan kalau sudah menghilangkan sifat-sifat ini, otomatis akan masuk nanti di dalam muka sapa. Nah, dengar ikulan ini. Lek muka sapa kemarin gak bisa kita hasilkan, tapi dengan ngresiki kayak ngeten iki akan menjadi muka sapa piyambak. Karena ruwean, para muka sapa kemarin disebutin kan gak ketok niku mergo adine. Reget, lah sing reget iki apa? Gini iki sing reget. Sifat sing kabeh ana 99 disebutno kalau Imam Ghazali ana 57 dan disebutno malih wa amsaluha sesamanya niki sing marahaken kocone niki pun budak. Kocone niku budak. Lah ketika menghilangkan ini otomatis padang dewi. Alah, di kene kalimat Ghazali disebutno hakikate sebab buai cara pengobatannya. Tapi apa harus diobati niku mesti ilang? Ora mesti. Nah, dan kita kewajiban ngobat, ngobati, ngoten. Dan ilmu cara pengobatan semacam ini dan mengerti kalau kita punya penyakit niki, wa utawi ilmu akhirah niki wau, ilmu bihududi hadihi dan mawon. Iku fardu ainin, fardu ain fi fatwa ulama il akhirah. Belajar ilmu sing kaya ngene iki kewajiban per individu menurut fatwane ulama ahli akhirah. Dan karena apa? Karena ulama akhirat yang dibicarakan ngene iki. Makanya ketika muskil dalam segala apapun selalu menafsiri di dalam ini. Ya beda di dalam ilmu fikih. Nah, niku gak dibicarakan masalah niki karena fikih niku sing penting lahir tok, orang delok batine lan ulama akhirat yang melihat batinnya. Fal murid mongko utahi wong kang mingu. Fal murid anha. Halikun fal murid mongko utahi wong kang mingu. Mingu niku gebes-gebes. Anha saking hadhil umur. Jadi kok ada orang sudah berpaling. Berpaling itu gebes-gebes moh berbicara soal ilmu niki. Ilmu tasawuf secara gampangan. Iku halikun bakal pompes secara medulo. Nah, rusak bisa kuati malikil muluki kelawan kekuatani nikulung. Raja ni raja ini Gusti Allah. Wa fi nuskatin al-muluk wa fi malikil muluk raja ni raja. Malikil mulki kang raja ni raja. Oleh rusak fil akhirati ing dalem akhirat. Dia kan di dunia oleh di dunia gak mesti. Jadi fal di sebutakan ilmu akhirat yang kedua ilmu muamalah. Ilmu muamalah yaitu kita mengetahui tentang sikapnya hati yang terpuji dan sikapnya hati yang tercela. Mengerti hakikatnya, mengerti sebabnya, mengerti buahnya, mengerti cara pengobatannya. Niku diarani ilmu akhirat dan mempelajarinya fardhu ain. Siapa saja yang gebes-gebes, siapa saja yang enggak mau belajar itu, siapa yang anti itu akan kerusakan, akan mendapatkan kerusakan siksa dari Allah, tapi di akhirat di dunia kadang-kadang malah justru iso dadi sugih mergo rahuse niku wau kadang-kadang ngene. Nah, kaya Fir'aun. Kama anal murido kaya temen setuni wong kang mingu antipati anil amali al-zahirati saking amal zahir iku halikun bisai fi salatini dunya. Kono uang ora manut pemerintahan, kono uang ora manut karo hukum sing lahir,
Pun niku lek sampean piye iki gak manut masa hukum zahir salat, puasa, haji, zakat niku akan hancur dengan pedangnya sultan dunia. Tapi di Indonesia gak, negara bangsa gak ada. Negara bangsa gak ada. Ya cuma gak oleh Rabi Patayat, gak oleh Rabi Muslimat katanya. Nah, niku lek ora gelem lakoni ilmu loh. Zahir lek dipateni ora katanya. Bihukmi fatwa fukoha idunya kelawan hukum fatwani fukoha dunya. Berarti, nah ini berarti fanazarul fukoha imongko utawi pandangani kode etike fukoha arti wong alim fikih fi furudil aini ing dalam pira-pira perdu ain iku bil idofati kelawan den sendiaken ila sholahid dunya maring bagusi dunya. Niki kuwi sing kudu dicatet kali caca sing pastu masail bareng ngeten iku. Jadi kode etik fuqaha yang dibicarakan di dalam fardhu ain niku hanya urusan sholahid dunya. Urusan di dunia bisa menjadi bagus, rukun, tertib, aman, santosa niku to. Wa hadza bil idhati wa hadza utawi fuqaha il akhirah atau niku niku man wa hadza utawi iki wa hadza panadhar bihadha bilidhapa sholatil munakhirah wahadha utawiki nadhar ing dalem iki-iki akhirat atau ulama akhirat. Ulama akhirat itu ulama il akhirat itu fatwa ulama il akhirah. Wahadha utawiki nadhar bifatwa ulama il akhirah iku bilidhapati ila sholatil akhirah. Adilah itu tentang urusan akhirat teko onangi ulama akhirat lek dalam masalah bagusi dunia teko onangi fukoha udun ya wis ngeten wis walau suila ni lamun den teko ni sapa fakihun wong alim fikih an makna saking makna suwi-suwi min hadil maani kang tetep saking kira makna kata anil ikhlasi sehingga saking ikhlas masalan au anil tawakul utawa saking tawakul au an wajil ikhtirozi utawa saking carane ngedohi anil riyai saking riyai latawakofa maupun yaktini maukuf sopa si fakih fihi yang dalam nopo makna yang dalam makna padahal ma'anau serta teman-teman sekuni mengkono maknon iku fardu aini iki fardu aini fakih Allah dikan fi malikan iku tetep ing dalem nganggurakan makno halaku utawi rusai fakih fil akhirah. Nah niki wong fakih lek ditekoi tentang maknanya tingkai ilmu fakih ilmu api contohnya apa itu ikhlas, apa itu tawakal, bicaranya joko riya, bicaranya joko takabur mesti mauquf. Padahal mengetahui semuanya itu juga fardhu ain bagi fakih karena tanpa itu dia akan hancur di akhirat. Tapi walau sa'al ta'ulah mencekok siro ing fakih anilian tentang hukum milian wazihar wasabki lan saking balapan warami lan balang lasaroja alaika lasaroja mopo yakini nyusun ngeruntut-ngeruntutaken sapa si fakih alaika ngatasi sirot mujalladatin ing bura-bura jilid minat tafriati saking bura-bura pengembangan adaki kodikan lembut-lembut alatikan tang kodikan jadi entek opadu huru bura-bura umur walayah tajulan walayuh tajus ila syai'in minha tapi walayuh tajulan raden buduakan apa ila syai'in sujiji minha sangking tafri'at
Tapi lek sampean tekok nanti ahli fikih tentang hukum milian, hukum milian, hubungi romyun, sabab dan seterusnya akan menyusun kitab-kitab yang berjilid-jilid, pengembangan-kembangan yang daki-daki sampai usia nintek dan penjelasan-penjelasan yang tidak dibutuhkan. Baru ditekoi masalah ilmu akhirat tawakuf. Cuma lek bagi masyarakat dan daerah kita ini pun mboten murni fikih. Campuran fikih karo tasawuf bahkan kadang melampaui batas barang sing ditekokno masalah kedokteran. Ya, ini wong juru omong fikih dicari kedokteran, pengobatan dengan rukyah, dengan pengobatan pakai herbal lebih baik mana. Yo dudu urusane fikih to yo tekokno fikih barang. Niku kebablasan gak ngerti wilayah fikih niku di mana gak ngerti. Kadang-kadang niki piye to dudu wilayah fikih kok dibahas nang fikih. Wa ini tu jalan taklu albala. Wa ini tu jalan mungkin butuh kena pesaipun mina. Lam taklu mengkoyakti ora sepi opal albala tu negoro aman saking bang ya aku bukan jelasaken to kan cuma nengi sepeman biar kelawan tafriat. Umpomo penjelasan yang daki-daki tentang lian tentang zihar itu sudah apa itu memang dibutuhkan setiap negara setiap daerah wis enek sing ngalim dhewe sing ngalim. Bahkan wayak wilang nyukupi ingman opo muknatu tabi ragati kesel hati kangelan biar yang dalam tabiat. Jadi umpama sambian niku ngerik ngarang fikir ya. Kalau memang itu sudah tidak, kalau memang penjelasan itu dibutuhkan dan kitab-kitab pun wonten dan daerah-daerah pun wonten sudah mencukupi, tidak perlu capek-capek kita nyusun, tidak perlu capek-capek kita buat lagi. Nah, apa capek-capek wong sene kabeh. Mboten. Lek ngono, fala yazalu mengko ra kingsir-kingsir sapa sing fakih iku yut ibu. Mayahaken sapa fakih ya ing dalam tafriat lailan ing dalam bengi wa naharon lan raina wa fi hibdilan dalam ngapalaken ngapalaken fakih wa darsilan pelajaran fakih tapi bayak kululan lali sapa fakih amma sing perkara wa kang utami ma iku muhimun muhimun nafsihi pentingnya awak dhewe ne fakih fi dine ing dalam agama niki ngritiki wong sing ngaji fikih tok tapi ora tau gelem mempelajari tentang masalah tasawuf, gak ngerti masalah urusan hati. Kali Imam Ghazali didawakan wong fakih niku siang malam gong ngesel no awake ngapal no ibarat-ibarat untuk mengembangkan masalah-masalah dakikoh, mempelajari masalah-masalah dakikoh, tapi lupa dengan perkara yang penting urusan akhirat untuk pribadinya. Wa idza ruji'a fihi qal apa idza ruji'a lan ing dalem mari kalane den tekoki den rujuk niku ditekoki di jalui anu lah to ditekoki mboten mawon fihi ing dalem khibdi ta sampean kok ngapalno niku sampean kok dresiku jawabe piye gol moga jawab sapa pake istaghol tu ketungkul sapa iku aku sibuk aku repot bihi kelawan istagol tu bikelan khibdi di anahu ilmu din di anu kerana maksudnya khibdi ilmu din kia ilmu agomo masalah li an biar makomo zihar biar makomo merkot teko isoko Kanjeng Nabi sangga Al-Qur'an bener sangga Al-Qur'an tapi ora iso makrek ora iso diamalno untuk mendekatkan diri dengan Gusti Allah jajal sampean mari belajar lian terus amalno le malah dadi dak karo-karuan belajar lian terus diamalno malah dadi gak karo-karuan to ngerti ilmune tolak terus diamal ora iso nyedekno nangge pangeran ngoten lho maksude ya berarti mencapai di anahu ilmu din wa fardul wa fardul kifayah wayul bisu ala nafsi wayul bisu lan bawur sapa pake ala nafsi ngatasi awak dhewe pake wa ala ghairi lan ngatasi liyane pake fi ta'allumihi ing dalam belajar pake
Fita alumihi onok sing fita alulihi onok sing fita alumihi wabinuskotin fita lilihi yang dalem oleh ngilati khifdun sama bih yes ta'alumi belajari fakih ing nikuman khifdun dan seterusnya ilmu dohir walfatnu walfatin utai wong cerdas walfatin utai wong kang cerdas iku ya lamu mesti ngerti anakku temen setuni kelakuan iku laukana lamun ono opo goro duhu tujuane fakih iku ada hakil amri nekani hakil perkara fi fardhil kifayah lakon jama maka yaktinin disikna sopoh fakih alai ngatasi fardhil kifayah fardhil ain ing ngatas ing fardhil ain tapi sajane kalau memang wong cerdas rasa diomongi ngerti kalau dia ini benar untuk fardhil kifayah tentu akan mendahulukan fardhil ain daripada fardhil kifayah wong ngerti tentang ilmu akhwal nikwau perduain napa dhewe sibuk ngelakoni perdu kifayah. Nah niki nggih masyarakat kita ya gas macam itu belajar matematika, belajar bahasa Inggris macam-macam didahulukan daripada sing urusan masalah salat dan niku nggih sami kali niki. Bal kodama balik dinginakan sopo si fakih alaihi ngalakan ngatasi perduain kasiran kali kang akeh min furudul kifayah bahkan dia itu mengalahkan perduain mendahulukan perdu kifayah fakam min baldatin di toko main itu eh? Fakam min baldatin pirang-pirang utawi negara laisa kang murana iku fiha ing dalem balda sapa to dipun iki lho spirit Imam Ghazali kalau sampean betul-betul ngaji fikih niku tujuane karena melakukan perdu kifayah banyak perdu kifayah yang lebih penting contohnya kedokteran itu juga perdu kifayah banyak beberapa negara-negara yang tidak ada dokternya kecuali Cina tapi kamu tidak ada yang girohnya kuat untuk belajar tentang kedokteran padahal itu juga perlu kifayah ini fakam pirang-pirang min baldatin saking negara raisa kang ora ana iku piye dalem balda sapa to bibun dokter ilamin ahli zimah yakin saking ahli zimah sekampangan Cina ngoten ya karena di kini saat ini bukan ahli zimah yes non Islam dan karena ahli zimah itu di dalam daulah Islamnya walaya juzulan orang benar ngopo-ngopo bulu syahadatihim oleh nerimo saksi di ahli zimah penyaksiannya dokter itu tidak bisa diterima tentang masalah COVID-19 itu aja bener apa orang gak bisa kita terima bima ya ta'alaku bila tiba bima yang dalam perkara ya ta'alaku kagumantungan apa ma bila tiba iklan berperan dokter min ahkamil fikih sangin bila berhukum putih min ahkamil fikih jadi laisa fiat topipun walaya juzu kebulu syahadati bima ya ta'alaku bila tiba min ahkamil fikih kalau kita menetapkan hukum putih yang hubungannya dengan penyaksian para atiba contohnya akan menggugurkan sholat jum'ah dan lain sebagainya dengan penyaksian yang mereka tentang nularnya penyakit gak bisa kita terima lek wong ahli imam mereka sangat rawan untuk motif merusak di dalam agama tapi kita dhewe ora gelem belajar akhirnya guru enak ini guru ini nah ini kisah bahaya tengri sumalataro sumalanaro makan muli orang ningali ingsun akad dan imbong sisi aswagiru kan ketunggul sampai ingsun bi kelawan ilmu tapi kata tak dulu di daerah-daerah sing girohnya kuat untuk belajar ilmu kedokteran masalah larang jadinya waya taharawna lan indah-indahan nah, bahkan waya taharawna lan podo indah-indahan podo bersaing fi ala ilmil fikhi sing bersaing di sini dipelajari kurang fakihai la siyama apa maneh al khilafiyah di bangsa khilafi bangsa khilafiyah wal jadaliyah lan bangsa debat debatan wal balad utuk sing wal balad utawi negara desa-desa iku maskunun dan kebai minal fuqaha jadi full fuqaha ya
desa-desa full fukoha miman saking biman lawan wong yastagilu kang ketungkul sapa man bil fatwa wal jawab anil waqa saking pira-pira saking pira-pira kasus falaita sihri kaifa yurakhisu fukoha ujin bil istighol bifati kifayatin kot koma berjamaatun coba teman-teman nek dipotong tengah ini golek terminal ini kok nah. Falaita mono-mono apa sihri napa niku sihir ingsun ati hadir ingsun kaifa yurakhisu kaifa khaliqa yapa yurakhisu murahaken sapa buka haudin mentoleransi sapa buka haudin beli istighol ing dalam sibuk bifati kifayatin padahal ketika makan teman-teman jumeneng bikran padu kifayah sapa jamaatun padahal di konuwis banyak pelakunya banyak fukuahnya tapi wa ihmalu malan nganggurakan membiarkan perkara la ko imakan kurama jumeneng kumwajud bi kelawan ma fahal yahadah sababun illa annatib laisa bidaya suril usul bihi ila tawalil auqaf. Wah kita teman-teman mau salian hal itu bisa terjadi kenapa dia itu sibuk melakoni perkara yang sudah ada yang melakukan sementara membiarkan sesuatu yang tidak ada yang pernah melakukan. Hal ini disebabkan hal lihada ora-ora iku tetep kedua gigi ninggalno perkara sing lako ima biji tapi ngelakoni perkara sing kot koma biji jamak atun iku lihada alhada hal lihada sababun utawi sebab illa anna tibang temestuni kedokteran dimulai saura rapotib iku bitaya suri usul kelan gampangi melebu bikratib ila tawalil auqof mergolek iku ngerti tentang ilmu kedokteran bisa ngobati wong tapi gak bisa menguasai masalah wakofan walwasoya gak bisa menguasai dalam masyarakat wakia zati malial aidam dan menguasai bondoni anak yatim wata kalu dilgodok dan kalungan dadi kot dadi hakim wal hukumah wata kodum dan dadi dingin dingin niku dadi maju bi kelawan tip ala akron dengan kedokteran gak iso membanggakan lebih dari teman wata salut dan dadi napa niku jenenge nguasani alal ada ingatasi musuh hai hata kau cinta rosa teman-teman jadi entek apa ilmu din bital bisi ulama isu ilmu agama menjadi rusak hancur mergo oleh bawuri ulama-ulama su wallahu ta'ala al-musta'an wa ilaihi al-ma'ad fi ayyidu nabi hadal hurur walladhi yusyidu rahman wa yudhidu syaitan wis ini pun anu rotok anu punan wallahu ta'ala iqbal musta'an wa ilaihi lan maring Allah al-maladhu tawi.